Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore, teman-teman dan sedulur semuanya. Sore hari ini kita hadir di Mabes ALS, tepat tanggal 24 Desember 2021, berketepatan pada hari Jumat, teman-teman. Kita hadir melihat lebih dekat bis ALS Nopin 008 yang kemarin baru rilis dari karoseri MP76 Bogor. Ini adalah salah satu unit ujung 8 Bandar Selamat yang baru, teman-teman. Cakep banget, teman-teman. Ini dia pakai body jet bus 1 dari karoseri Adi Putro dengan kombinasi spion BTRS berwarna oranye yang mantul, teman-teman. Dengan Nopin 008 yang cincinnya adalah Bang Risman, yang dulu sempat bawa ALS Nopin 311, teman-teman. Ini basicnya pakai sasis OH1526 generasi kedua, teman-teman. Kedua apa pertama ya? Kita lihat aja lebih dekat, teman-teman. Ini dia baru rilis kemarin, trip perdananya ngisi dari Bogor dia, teman-teman. Ini ada stiker dari Om Bustanil Ramli, pemilik karoseri MP76 Mitra Pen di Bogor. Ini Mercy OH1526 generasi pertama ya, teman-teman. Kemarin waktu ngisi dari Bogor ini lumayan, teman-teman. Sewanya full, paketnya full. Bisa ditonton di videonya, teman-teman yang ada di Full Bogor. Salah satunya di video Bang Faisal Cyber. Ini embossnya pakai warna merah dia, teman-teman. Sama seperti yang ujung 5 punya di karoseri MP76. Ini kita lihat dari luar ya, lampunya tuh dinyalain. Mantep ini. Stikernya keren nih, Mercedes-Benz OH1526. Dengan logo Mercy ya. Ini mesinnya masih kering, teman-teman, suaranya. Magnus. Nah, ini di belakang ada stiker dari Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Dengan slogan, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Utamakan keselamatan bersama. Ini nggak pakai akronim ALS lagi ya, ataupun singkatan, langsung nama PT-nya, PT Antar Lintas Sumatera, teman-teman. Ini dia bokong dari bis ALS Nopin 008 yang baru. Bis ALS Nopin 008 ini sudah lama vakum, teman-teman, dan baru ini bisnya ada, teman-teman. Ini ada stiker Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa ya, teman-teman. Saya juga belum tahu aslinya ini trip mana 008 ini. Ini jam 5 lewat 15 ini di kawasan Mabes ALS ya. Di sana juga banyak bis yang sedang terparkir. Dan yang berangkat hari ini ke Bogor itu adalah Nopin 33 yang kemarin juga baru rilis dari karoseri AMST di Bogor. Berangkat ke Bogor di hari ini, teman-teman. Keren ya, maco banget nih tarikan bodinya, keren, mantap. Tinggal ditambah wheel dock mungkin beberapa trip ke depan nanti. Ya, semoga kemarin itu adalah awal yang baik dari ALS Nopin 008 yang perdana membawa penumpang dari Bogor, sewa full paket full setelah keluar dari karoseri MP76 Bogor. Nah, kita lihat dari Angel di sini, teman-teman, sudut sini. Mantap. Oh ya, di sana ada teman kita Arif FF. Kira-kira lagi ngeliput bis mana ya, nanti ditonton juga di YouTube-nya Arif FF. Baru pulang dari Jogja nih, teman-teman, ya.
trip kemarin naik ALS Novin 270. Nah, di sini juga kita lihat mantap nih bodinya. Hasil karya dari karoseri MP76 Bogor dari Pak Bustanil Ramli. Gas yang mau keluar Novin 66. Di sales Novin 008 ini bernopol BK7883DI. Sudah dimutasi dengan plat nomor Medan dengan masa aktif 8 Agustus 2008 maksudnya ya teman-teman, 2020 kemarin mulai aktif dia. Untuk lubang tangkinya tepat di depan roda belakang nih teman-teman. Bis elektrik. Mantep nih. Juga helper dari bisles Novin 008 ini adalah Bang Joshua yang pernah ikut dengan ALS Novin 311 sama seperti Bang Risman teman-teman. Saya izin close up dulu. Ini mungkin lagi pengecekan kelistrikan ataupun elektrik dari komponen mesin bis ALS Novin 008 ini. Ini mantep banget teman-teman spionnya kalau nyala malam hari. Baru. Tangga untuk naiknya juga mantep nih teman-teman dengan ornamen kayu. Mewah ini pokoknya. Lagi tes audio teman-teman, muter musiknya Doel Sumbang. Ini kita lagi bareng Bang Risman ini, izin Bang. Assalamualaikum Bang. Ya, mana kabarnya nih Bang? Baik. Ya, ini sekarang bawa ALS Novin 008. Wah, keren nih hidup lampunya nih Bang. Hah? Keren, nyala lampunya. Iya. Ini kalau boleh tahu trip mana nih Bang? 008 ini. Belum apa nanti. Oh, belum tahu ya bakal dapat jatah trayek mana. Kemarin habis dari Bogor itu ngisi trip mana kita Bang? Kemarin. Dari Bogor. Oh, ngisinya dari Bogor. Untuk penumpang gimana Bang? Alhamdulillah ya Bang. Nah, mudah-mudahan nanti sampai kedepannya penumpang dari 008 dan sewanya Bang Risman juga lancar terus. Amin. Perjalanan juga lancar ya Bang. Ini hari apa kemarin sampai di Medan Bang? Kemarin. Oh kemarin ya, hari Kamis. Iya. Ini krunya siapa aja nih Bang kalau boleh tahu? Ini Pak Ali sama Pak Joshua, satu lagi udah pulang. Oh satu lagi pulang, jadi ya. Tinggal bertiga lah ini Bang. Iya. Bang Risman, Pak Ali, sama Bang Joshua. Ya, Pak Ramos satu lagi. Oh, satu lagi Pak Ramos. Kalau Pak Ali ini driver 2? Ya. Oh, driver 2-nya. Ini driver satunya sama Bang Risman kita ini, teman-teman. Ini unitnya mantep nih, Bang. Keren lah, paling garang pokoknya. Iya. Iya. Ini spionnya dulu, nggak tahan. Keren. Tokenya itu. Permintaan berarti ya? Tokenya. Mantap, mantap. Selera toke. Selera toke, wah seleranya mantep juga. Iya. Ini audio juga bagus. Lagi tes audio mutar musik Doel Sumbang. Oke, makasih ya Bang Risman. Mudah-mudahan nanti di perjalanan keberangkatan nanti penumpangnya ramai juga paketnya dan lancar di perjalanan Bang. Makasih Bang.
Terima kasih.